Halo, assalamualaikum adik-adik. Video kali ini kita akan membuat peta pikiran daur hidup hewan. Tugas SBDP kelas 5, tema 5, subtema 1. Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai akhir ya. Alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, kita siapkan kertas atau buku gambar. Selanjutnya, kita akan membuat peta pikiran daur hidup hewan. Yang pertama, kita tulis judulnya, yaitu daur hidup hewan. Arti dari daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Tahapan pertumbuhan pada hewan ini terbagi menjadi dua, yaitu dengan metamorfosis yang berarti mengalami perubahan bentuk. Dan tanpa metamorfosis, yaitu tanpa perubahan bentuk. Dan berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis ini terbagi lagi menjadi dua. Yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ini berarti perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna berarti perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh dari metamorfosis sempurna adalah daur hidup kupu-kupu. Di sini kakak akan membuat contoh gambarnya agar kalian jelas apa itu metamorfosis sempurna. Kita mulai membuat gambar kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa ini berkembang biak dengan cara bertelur. Mereka bertelur di atas daun. Kemudian telurnya menetas menjadi larva atau ulat. Lalu ulat tersebut berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu kecil.
lalu tumbuh berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, kita akan membuat contoh gambar dari hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu daur hidup kecoa. Kita mulai membuat gambar kecoa dewasa. Kecoa dewasa ini berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi nimfa atau kecoa muda. Kecoa muda atau nimfa ini mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Nah, pergantian kulit ini disebut ekdisis. Setelah itu, kecoa muda berubah menjadi kecoa dewasa. Dan yang terakhir, kita akan membuat contoh gambar dari hewan yang tanpa bermetamorfosis, yaitu daur hidup ikan. Ikan dewasa berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu telur ikan menetas menjadi ikan kecil. Selanjutnya ikan kecil berubah menjadi ikan dewasa. Nah, peta pikiran daur hidup hewannya sudah selesai. Terakhir, kita warnai agar tampilannya menjadi lebih menarik. Kalian bebas menggunakan warna yang kalian suka ya. Nah, peta pikiran daur hidup hewannya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.